Malaysia Auto Show 2024, apa yang menarik dekat sini? Jom kita tengok. Macam-macam jenis kereta yang aku tak pernah tengok ada dekat sini. Seperti yang dijangka, kereta EV yang paling banyak. Macam brand Neta ni. Handsome betul kereta Neta GT ni. Ini pula kereta Myvi yang viral. Kereta konsep dari Produa. Nama dia EMO1. Semua part engine dah dibawa keluar dan ganti dengan electric motor. Dan yang paling power, dia punya R&D semua buat dekat Malaysia. Apa je tak excited kalau Produa keluarkan EV? Ini pula Proton S70 R3. Bukan untuk kosmetik semata-mata, tapi dia nak lumba dalam perlumbaan Sepang S1000. Rim dan tayar pun dah tukar 15 inci. Spoiler pun tinggi tapi rapat kemas. Kalau datang sini, confirm korang akan spend dalam sehari. Macam brand kereta lah ada Cherry, GWM, Honda. Ini pula Jayco. Semalam baru je launching model baru, Jayco JA. Dia punya grill depan tu memang mengancam betul. Handsome betul kan? Of course, tempat yang paling ramai ini dia, Cybertruck. Bukan senang nak tengok kereta ni, yelah sebab tak ada dekat Malaysia kan. Tapi yang paling penting, aku datang sebab nak tengok launching event Dashcam 70 Mile. Upgrade version kepada A500S, which is 70 Mile A510. Ini pula dia punya harga. Kalau nak pegang sendiri dashcam yang baru ni, boleh datang dekat booth 70 Mile. Dan pembelian akan dapat mystery gift. Kat sini bukan setakat kereta, auto show bike pun ada tau. And pelbagai lagi benda yang menarik korang boleh jumpa dekat event ni. So jangan lepaskan peluang, hujung minggu ni datang sini.